Assalamualaikum geng. Okey, hari ni aku nak tukar minyak hitam untuk kereta Beza ni. Okey, so aku pergi kedai spare part cari minyak hitam. So aku dah beli, so aku pakaikan seat belt untuk dia supaya dia tak jatuh dan selamat. Okey, first kau buka bonet dulu. Kemudian kau buka oil cap ni. Dan kau tarik dipstick ni juga. Okey, then kau buka pula bolt size 14 ni untuk drain minyak hitam. Okey, dah cabut, dah buka. Apa nampak lubang ni yang meleleh-leleh tu, dan ni oil filter. Okey, kau kena buka juga. Okey, so nak buka oil filter ni kau guna ratchet lah, ratchet dengan soket dia lah. Okey, meleleh-leleh minyak kat tangan aku. So kau letak je kat dalam ni, jangan buang merata pula. So kau nampak kotor kan, kau lap lah sikit, lap bagi bersih sikit supaya tak ada pasir, tak ada minyak lebihan yang kau buka tadi. Okey, lepas tu sambil-sambil tu bolehlah kau lap bot size 14 tadi. Kau buka kotak ni, kau nampak ni kotak oil filter. Kau buka dulu. Okey. Kotak dia kau letak tepi. Yang plastik ni kau jangan pasang terus pula, kau cabut plastik ni dulu. Kemudian kau ambil minyak sikit, minyak hitam, kau sapu keliling oil seal ni. Okey. Kau sapu, kau urut-urut sikit. Urut-urut sikit. Okey dah. Kemudian kau pasangkan balik tempat dia tadi, yang mana kau buka, tempat kau buka tadi. Okey. Lepas tu kau pasang balik bolt yang saiz 14 tadi dan ketatkan pakai ratchet. Ya, ketatkan sesedap rasa je, okey. Jangan ketat sangat. Okey, kau tarik seluruh minyak hitam ni supaya lepas ni kau nak tarik jet senang. Kau letak corong ni. Ni. Ni minyak yang aku guna, okey. Genuine Pro 2, okey. 3.5 liter fully synthetic. Kau tuang elok-elok, jangan sampai meleleh merata pula. Tu senang pakai corong. Okey, ni dia stick, aku tunjukkan kau. Okey, ni ukuran dia. Sampai sini penuh, okey. So kau masukkan dia stick. Kau tarik balik. Macam ni dah penuh ni, dah cukup lah ni. Dia ada lebih-lebih sikit tu biasalah. Okey. Kau letak balik dia stick ni, kau letak balik oil cap ni dekat asal, dan seterusnya kau tutup bonet ni. Okey. Tutup. Tekanlah sikit. Check dulu ketat-ketat-ketat. Okey. Dan minyak ni kau jangan buang merata pula. Kau tuang balik dalam tong ataupun tempat untuk simpanan, kemudian kau boleh jual lah. Itu